Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang channel gua. Dengan video gua kali ini yaitu membangun ekosistem di dalam akuarium laut. Jadi begini ya guys, tapi sebelumnya gua saranin tonton full videonya, jangan di skip biar tidak ketinggalan informasi. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya biar kami terus membuat video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan di sini gua ada produk dari Blue Ring. Ini adalah ada Kalwasser KH Alkalinity Magnesium dan Kalsium. Di sini ada tulisan Big 3 Nutrisi Koral. Merek dari Blue Ring. Dan di sini gua udah atur pemakaiannya, jadi jangan dicampur aduk semuanya. Isinya berbentuk bubuk ya guys, dan nanti akan dicampur dengan air. Karena ini hari Selasa, jadi gua dosing Kalwasser. Langsung saja kita buka, di dalamnya sudah tersedia sendok takaran. Jadi cukup satu sendok aja ya guys. Kita masukkan ke wadahnya. Kita campurkan air. Diaduk sampai merata ya guys. Kita diamkan saja minimal 15 menit. Oke guys, ini sudah lebih dari 15 menit. Kita langsung tuangkan saja airnya saja ya guys. Waktu malam hari ya guys, jadi tuangkan saja di depan wet maker. Jadi bubuknya nggak usah dimasukin ke tank. Ini bisa untuk dua kali ya guys, kita campurkan kembali dengan air. Seperti biasa, kita diamkan saja di sini untuk pemakaian nanti. Jadi, kalau teman-teman pengen akuarium lautnya bertahan lama dan jadi kehidupan laut di dalam akuarium, teman-teman harus membangun ekosistemnya, yaitu dengan cara memberi dosingan kebutuhannya di dalam akuarium. Jadi kita harus memberi kebutuhan seperti koral, karang, ikan, dan yang lainnya. Oke guys, terima kasih telah menyimak videonya dan tonton terus video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.